So what's up, guys? Yo, Hapa Cubs! Fearless Intelligent Indonesia. So guys, jadi gua dan Kajo, kita pergi ke Bandung untuk mengadakan acara special meet and greet bareng fans bersama Skinny Indonesian 24. Dan ada satu hal yang membuat kita bingung. Bandung itu cuma sekitar berapa kilo sih? Anggi dari Jakarta sekitar kayak 100-200 ya? 200 kilometer. Not so far, yeah. 150. Oke. Okay. Tapi the culture is different. Semuanya beda. Nggak semuanya sih, tapi kayak ada beberapa hal yang berbeda antara Bandung dan Jakarta. Nah, instead of us talking about it, let's just show you. Kajo tahu nggak, kalau orang Bandung itu nyetir jauh lebih sabaran daripada orang Jakarta. Why? 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 Dasar ibu-ibu. Pak, punten. Standar nih Pak. Punten, standar. Sorry ngelakson Pak. Devi, orang Bandung tuh kayaknya lebih percayaan deh. Nih. Bro, bawa ontel singkong gak? Enak banget. Sis, mau ontel singkong gak? Mama, ini ada orang mau hipnotis aku nih. Di sebelah aku lagi. Iya sih, tetap. Kayak naon, Har. Kecelakaan, Maren. Maaf. Tak, badet ya. Oh iya, Mon. Pak, mana? Orang Bandung itu sangat mencintai wali kotanya. Lihat, wali kota kita emang hebat ya. Oh iya, kalau orang Jakarta mencintai wali kota Bandung. Iya, wali kota kalian emang hebat. Kajo, mau nongkrong di atas nggak? Tanya Hela Sari, Bandung atas atau Bandung bawah? Ini karena Bandung atas. Anvi Kajo mau nongkrong di daerah Kemang. Hah? Anvi, kalau pacaran di Bandung, Neng, Kalembang nih? Kalembang? Ayo tuh Kalembang, orang bobo-bohan. Beri jangkatan dahar jagung. Ayo aku Neng aku. Antong ah. Ayo ah. Mana Neng? Neng itu. Itu kayaknya beda sama di Jakarta deh. Seng. Dufan yuk. Aduh, panas banget ah, Mas. Gak ada yang lain apa? Taman Mini Indonesia Indah. Udah, mall aja udah paling aman. Taman Buah Mekarsari yuk. Sayang, apaan lagi situ, sayang? Aduh, aku males banget. Gak mau. Sensi atau enggak PS? Supporter Persib sama Persija ada bedanya enggak ya? Kian Zola tuh punya guna. Tapi Kian Zola tuh pada aku sudah lulus. Dia mau putih nang sudah bahasa Eta. Kamu kan ada guna di Persib ya, Mai. Iya, lini tengahnya tuh tengah lini ke harap beda sih enggak sama 2015, Mai. Alah, aduh benang tihang ya, Mai. Ayo dong. Jangan ambil, ini orang. Ah, tuh kan. Orang Bandung itu disantun. Kiri, ah, kiri. Halo, gedeng-gedeng, segedeng nih. Api dah, puntahan. Halo, gedeng-gedeng, segedeng. Jadi, malam ini mau makan. Kiri, bang. Macet lagi. Misi. Bang. Bang, misi bang. Gue lagi modus, Bang. Misi bang. Woi. Apa sih ya? Aduh. Rusuh banget sih lo. Pasti boboto. So guys, itu perbedaan-perbedaan yang kita notice antara Bandung dan Jakarta. It's just so funny how dua kota yang gak terlalu jauh di pulau yang sama, tetapi sifat, kebiasaan, kultur, budaya semua bisa berbeda.
itu menunjukkan betapa besarnya, betapa aneka beraneka ragamannya Indonesia, Kak Jo. Dan kalian juga ya, kalau kalian ada beberapa hal menurut kalian beda nih antara Bandung Jakarta, tulis di komen di bawah, oke? Tulis di komen di bawah, siapa tahu kita bikin part 2, siapa tahu. Dan kota berikutnya apa yang kita bandingin? Oh, Jakarta versus Makassar. Oh, itu jauh. Jakarta versus Palembang. Wow, yeah, okay. Tulis aja, tulis. So guys, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Like, comment, subscribe. Nggak, ketipu. Nggak lagi gini guys. Kita mau berterima kasih kepada Bluebird. Nyaman banget loh perjalanan kita. Kita tuh dari Bandung ke Jakarta, di Jakarta-Bandung. Nggak pernah kerasa macetan, V. Plus waktu di Bandung, kita dianterin kemana-mana. The best thing is, kita nggak usah cari parkiran. Bapaknya kayak, kalian turun sini, nanti hubungin saya lagi, saya datang lagi ke sini. Meet and greet kita berikutnya. Pasti Bluebird, always the first choice. Always. Dan sekarang kita mau berterima kasih juga kepada Sandalwood Hotel di Bandung, di Lembang. Ya, untuk settingnya ya. Karena tadi setting keren-keren itu. Sandalwood, nyaman juga guys. We had the best time. Dan paling utama kita mau berterima kasih kepada fans kita yang telah ikut serta dengan meet and greet. Yang kita ngobrol bareng, main game bareng, main werewolf bareng. Pokoknya semuanya asik deh. We thank you and see you in the next city. Meet and greet berikutnya di kota mana ya? Komen di bawah. Dan sekarang like, comment, subscribe.